Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film China adalah film televisi di China dengan format miniseri, dan diproduksi dengan bahasa China. Film China atau yang biasanya disingkat dengan filci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre, salah satunya bergenre action militer, sehingga menarik minat penonton dari berbagai kalangan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sinopsis singkat dari film China yang berjudul Black Fox Ultimate Rescue 2022. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film China yang berjudul Black Fox Ultimate Rescue 2022. Film ini menceritakan tentang Wang Wenyuan dan Xia Fan yang memimpin tim Rubah Hitam. Cerita dimulai pada bulan Juli tahun 1945. Seorang pakar militer Soviet Gavril yang bernama Luo Fei, saat ia dalam perjalanan membawa informasi penting ke Tiongkok, ia ditangkap oleh tentara Jepang. Setelah mengetahui tim operasi khusus penyelamatan, yang dipimpin oleh Ma Longchuan dari fraksi, gagal secara tragis. Wang Wenyuan dari Angkatan Darat Rute ke-8, diperintahkan untuk bergabung dengan tim penyerang Rubah Hitam. Mereka tidak takut dengan pertahanan berat tentara Jepang, dan mengambil risiko untuk menyelamatkan militer Soviet, Luo Fei. Setelah mengatasi berbagai kesulitan, mereka berhasil menyelamatkan Luo Fei. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul Black Fox Ultimate Rescue 2022. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya jika kita tekan like dan subscribe, dan jangan lupa memberi saran agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam channel ini. Wassalam.